viral ya Beb, pelaminan gak sesuai budget. Budget mahal, harga gak sesuai dengan yang diinginkan. Di hari H, gak sesuai yang diinginkan dengan harga. Jadi dibongkar semua, ganti yang baru. Pelaminan tidak sesuai dengan yang difoto, akhirnya dibongkar. Baru-baru ini viral video yang diunggah oleh akun TikTok Iskandar Pelawi. Di mana dalam video tersebut memperlihatkan orang-orang yang tengah membongkar pelaminan. Karena tidak sesuai apa yang ada di foto. Dan akan mengganti dengan yang lain. Beragam komentar menghiasi video tersebut. Di antaranya datang dari Atika Zoya. Mau berapapun harganya, seharusnya sesuai dengan apa mereka tawarkan di foto. Ungkapnya. Minta duit duluan, tapi yang diinginkan dan diminta sesuai foto tidak. Kan kasihan. Jadi nggak ada, tapi nggak di open sama orang yang punya pelaminan. Oh, udah nggak usah lagi ini aja. Gak tahu, udah nanti kita di grup ini. Jadi ya suruh main berdua. Tapi begitu gue nggak mengangkat. Yang punya pelaminan tidak tanggung jawab. Tengok tuh, pecah semua. Berapa juta? Ya Allah, 12 juta dihitung kak. Kayak gini harganya. Budget minta DP minta tinggi. DP minta 3 juta. Pelaminan gak beres. Lumayan tengok lah, Beb, ya Allah.